Janji Samsul Hendra semasa kampanye untuk menggratiskan warga kurang mampu selama 4 semester berkuliah di Universitas Parputulai mulai direalisasikan. Ini merupakan salah satu komitmen Pemkab Rejang Lebong di bawah pemerintahan Samsul Hendra untuk mendukung dunia pendidikan di daerah itu. Wakil Bupati Rejang Lebong Hendra Wahyudiansyah menuturkan, selain program bantuan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP, Samsul Hendra juga akan menepati janjinya memberikan bantuan SPP gratis selama 2 tahun berturut-turut kepada mahasiswa kurang mampu. Jadi kita ada, jadi baik program untuk anak-anak sekolah SD sampai SMP, kita membantu seragam gratis untuk mereka. Dan kemudian untuk yang mahasiswa-mahasiswi, kita membebaskan biaya SPP mereka selama 4 semester, artinya 2 tahun. Jadi 4 semester kita bantu karena kita tahu kondisi pandemi COVID ini kan sangat memperburuk ekonomi. Jadi kita jangan sampai anak-anak kita hanya tamat di SMA. Jadi kita harap tetap itu kita biayakan, bebaskan 4 semester di universitas. Rengki Adi Digoro, RLTV.com.